Rudi? Iya, Ke. Bisa ngomong kan? Rudi, lihat ke depan. Enggak. Lihat ke depan. Enggak. Enggak usah malu. Aku malu, Ke. Enggak usah malu, lihat ke depan. Emang ada apa? Lihat ke depan dulu. Oh, ada ketuk, Ke. Kenapa pada ketawa? Hah? Itu siapa kan semuanya? Semuanya adalah di sini adik-adik. Adik-adik? Iya, adik-adik. Adik-adik SMP. Bukan TK? Bukan. Bukan SD? Bukan. SMP ke? Iya, SMP. Coba lihat ke depan. Kakak. Kenapa? Kok ada yang cantik-cantik? Yang mana? Oh itu? Iya, Ke. Emang cantik? Iya, Ke. Itu ada yang cantik lagi. Ada yang cantik lagi? Mana? Itu. Ini ganteng. Oh, ganteng, Ke? Iya, ganteng. Iya deh, ganteng. Kayak sekuteng belum mateng. Bobby? Iya, Ke. Kamu kasih salam coba ke teman-teman di sini semua. Gimana, Ke? Kasih salam. Sekarang, Ke? Iya, sekarang. Salam. Kenapa, Ke? Bukan gitu salamnya. Yang gimana salamnya? Salamnya gini. Kamu bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jawab salam. Yang gimana? Tadi kamu bilang assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bobby? Iya, Ke. Kamu ikutin kata-kata Khalif aja deh. Oh gitu, Ke. Iya, ikutin kata-kata Khalif. Ikutin kata-kata Khalif. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Eh, nanti. Nanti. Nanti, Bubi. Nanti, Bubi. Yaudah. Yaudah. Kamu bilang. Kamu bilang. Ke teman-teman. Ke teman-teman. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Masih aja. Masih aja. Bubi. Iya, Ke. Nah, jangan tuh, jangan gak usah ngikutin lagi. Iya, gak usah ngikutin. Iya. Kali jelek. Eh. Teman-teman, boleh gak ngatain jelek? Gak boleh, Bubi. Oh gitu, Ke. Yaudah deh, Khalif ganteng. Nah gitu. Khalif ganteng kan? Iya, ganteng. Kayak siapa? Kayak aku. Hah? Kayak kamu. Masa kayak kamu gantengnya? Aduh, Bubi. Iya, Ke. Khalif kesini mau bercerita ke teman-teman. Oh gitu? Iya. Bubi? Iya, Ke. Kamu puasa gak hari ini? Enggak. Kamu gak puasa? Enggak. Puasa itu nanti bisa jadi anak soleh. Kamu mau jadi anak soleh? Enggak, Ke. Kamu gak mau jadi anak soleh? Enggak. Gak mau jadi anak hebat? Enggak. Jadi anak bertakwa? Enggak. Kok gak mau? Emang kamu maunya jadi anak siapa? Anak monyet. Oh iya. Anak monyet. Bubi. Iya, Ke. Kak Alif mau bercerita, kamu jangan gangguin ya. Iya, aku gak gangguin. Nah, teman-teman sudah siap belum mendengarkan cerita Kak Alif? Sudah siap? Oke. Okay. Adik-adik. Siap. Adik-adik.
adik. Siap. Oh iya Bubi. Bubi. Iya kek. Coba kamu sapa adik-adiknya di sini. Gimana kek? Kayak tadi kali. Adik-adik. Oh gitu kek. Oke. Kek. Gak ada kakek-kakek Bubi. Adik-adik. Coba kesini. Kenapa? Aduh, malu kenapa? Oh, Bubi ini laki-laki, jadi malu kalau emang perempuan. Gitu ke? Iya, kamu malu ya? Iya ke? Ya udah, coba bilang adik. Iya. Sini. Adik. Iya. Nah. Adik. Kalip gak usah. Kang Kalip kan bukan adik-adik. Oh gitu ke? Iya, masa Kak Kalip juga dibilang adik-adik. Oke teman-teman, Bubi jangan gangguin ya. Iya tuh gangguin. Oke, teman-teman, Kalip ingin bercerita. Aku gak gangguin ke? Jangan gangguin, Kalip lagi cerita. Iya aku gak gangguin ke? Ya udah diam aja ya. Iya diam. Ah teman-teman, ceritanya ini Kang Alif ambil. Adik. Jangan gangguin. Keke. Kenapa? Kamu kok gangguin terus? Keke. Aku mau tidur dong. Kamu mau tidur? Iya, Kak. Oh iya, kamu kan puasa. Enggak, aku enggak puasa. Oh iya, kamu enggak puasa. Terus ngapain tidur? Iya, daripada aku gangguin Kalip. Oh. Gitu. Kamu mau tidur? Iya, Kak. Oke. Kamu mau tidur sekarang? Keke. Kenapa? Aku ya tidur nyenyak, dihipnotis dong. Oh, dia minta dihipnotis. Sekarang? Iya, sekarang. Oke. Teman-teman, Kak Alif itu pernah belajar hipnotis. Kakak, aku tahu, Kak. Kenapa? Tahu apa? Iya, Kak Alif belajar hipnotis sama siapa? Sama siapa? Namanya Deddy Kobotak. Bukan Deddy Kobotak. Gak boleh menghina kan ya, teman-teman ya? Bukan Deddy Kobotak. Yang siapa kak? Deddy Ko? Dodi Ko Gusher. Iya Deddy Ko Besher. Oh. Astagfirullah. Allahu Akbar. Orang Kalip istighfar. Yaudah, Kak Alip pernah belajar sama Deddy Ko Gusher sulap untuk menghipnotisi. Nah, sekarang Kalip mau hipnotis si Bubi. Bubi, siap Bubi? Siap, Ke. Oke, Bubi. Dalam hitungan ketiga. Iya, Ke. Kamu nanti akan tertidur, siap? Oke. Bubi, tatap mata Kalip. Enggak, Katanya mau dihipnotis. Tatap mata Kalip. Enggak. Tatap mata Kalip. Enggak. Jangan diituin, ntar dimalu. Bubi. Iya, Kak. Siap ya. Tatap mata Kalip. Oke. Sekarang, Kak. Iya, sekarang. Tatap mata Kalip. Jangan deket-deket. Enggak boleh, Kak. Enggak boleh. Kak. Kenapa? Kok matanya Kalip ada beleknya? Ada beleknya. Udah belum? Udah. Oh, udah. Siap ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, Ike, kamu akan tertidur. Siap? Siap. Konsentrasi. Oke. Kalip akan hitung sampai tiga. Satu, dua. Kamu gak usah ikut ikutan. Oh gitu ke? Iya, gak usah ikut ikutan. Dalam hitungan ketiga, Kalip akan hitung, kamu akan tertidur. Siap? Siap ke? Satu, dua. Baru dua? Oh, baru dua kak? Iya baru dua, belum tiga. Teman-teman kita hitung bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga, si Bubi akan tertidur. Satu, dua, tiga. Bubi tidur. Oke, Bubinya sudah tidur.
Tidurnya ngorok. Karena sudah tidur, Kak Alif. Tahu nggak teman-teman, ini media ketika kita bisa pakai untuk mendongeng, sebenarnya bisa gitu. Kenapa dia bisa ngomong? Itu karena ada tangannya Kalif. Kalau dia nggak ada tangannya Kalif, dia nggak mungkin ngomong. Kan kalian sudah pernah lihat belum ada monyet bisa ngomong? Nggak ada kan, belum kan? Kalif cuma suaranya, dia cuma bisa bersuara cuma dua kata, A dan U, cuma dua huruf ya. Itu kan? Kenapa? Nah, itulah monyet. Tapi nggak ada yang bisa ngomong, hanya dicerita dong, dongeng. Nah sekarang Kak Alif mau mendongeng. Mendongeng apa bercerita enaknya? Nah, kalau dongeng itu sebenarnya cerita rekaan, cerita rekayasa yang kita pergunakan untuk media bercerita ke anak-anak supaya lebih menarik. Tapi kalau